Sekaligus juga kami merayakan Hari Anak Nasional 2022. Kami UP Mesin Kabupaten Jakarta bersama Yayasan Terangi menyelenggarakan lomba lukis tote bag bagi para pelajar atau anak-anak. Dan alhamdulillah ya, memang inisiasi kegiatan ini kan karena memang kami ingin memotivasi, menginisiasi anak-anak Indonesia untuk lebih mencintai potensi atau kekayaan laut Indonesia. Masih, itu merupakan kegiatan yang fokus utamanya kepada generasi muda untuk menumbuhkan minat dan keinginan mereka dalam mengeksplorasi dunia bahari. Harapannya kegiatan ini dapat menggali minat dan bakat dari anak-anak kita yang bisa menjadikan contoh bagi rekan-rekannya yang lain untuk membangun rasa cinta kebaharian. Aku senang banget sih bisa juara juga kan, dan tadi juga pas ikut pas lombanya itu kakak-kakaknya juga baik-baik gitu kan. Rasanya seru banget sih momen kebersamaannya, dan dari lomba ini juga aku dapat banyak banget pengalaman. Nah, bisa sampai juara itu sesuatu yang sangat membanggakan.